diambil ke rumahnya Cak Slamet di Mangil Kecamatan. Semoga mulai berangkat sampai pulangnya nanti diberi kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejati yang kita cari tumbuh dari dalam hati sanubari. Dari proses perjalanan hidup ini juga kesadaran dari lubuk hati. Kebahagiaan bukan suatu yang ditemukan, tapi anugerah dari Allah yang menciptakan. Bersyukur adalah suatu kebahagiaan, itu wujud kasih sayang dari Tuhan. Berbagi cerita kebahagiaan di hatinya yang tumbuh dari istiqomah dan zikirnya. Jangan biarkan sesuatu menghalangimu, terima jaga rawat pemberian Tuhanmu. Kebahagiaan itu pilihan dari hati, pilihlah bahagia sampai mati. Lakukan yang bisa membuatmu bahagia, tak hanya membuat orang lain bahagia. Fahamilah dirimu, temukan kebahagiaanmu, karena semua itu karunia Tuhanmu. Jadikan kesadaran di hatimu sebagai kunci kebahagiaanmu. Jangan kau pilih kebahagiaan yang keliru, merugikan hidupmu. Jadikan kebaikanmu sebagai prinsip hidupmu, membawa kebahagiaan dalam setiap tindakan. Temukan arti hidupmu, fahamilah tentang dirimu, atur hati dan pikiran untuk temukan kebahagiaan. Kebahagiaan di hatinya yang tumbuh dari istiqomah dan zikirnya. Jangan biarkan sesuatu menghalangimu, terima jaga rawat pemberian Tuhanmu. Kebahagiaan itu pilihan dari hati, pilihlah bahagia sampai mati.
lakukan yang bisa membuatmu bahagia. Tak hanya membuat orang lain bahagia. Fahamilah dirimu, temukan kebahagiaanmu. Karena semua itu karunia Tuhanmu. Jadikan kesadaran di hatimu sebagai kunci kebahagiaanmu. Jangan kau pilih kebahagiaan yang keliru, merugikan hidupmu. Jadikan kebaikanmu sebagai prinsip hidupmu, membawa kebahagiaan dalam setiap tindakan. Temukan arti hidupmu, fahamilah tentang dirimu. Atur hati dan pikiran untuk temukan kebahagiaan. Temukan arti hidupmu, fahamilah tentang dirimu. Atur hati dan pikiran untuk temukan kebahagiaan. Sejati yang kita cari tumbuh dari dalam hati sanubari. Dari proses perjalanan hidup ini juga kesadaran dari lubuk hati. Kebahagiaan bukan suatu yang ditemukan, tapi anugerah dari Allah yang menciptakan. Bersyukur adalah suatu kebahagiaan, itu wujud kasih sayang dari Tuhan. Berbagi cerita kebahagiaan di hatinya, yang tumbuh dari istiqomah dan zikirnya. Jangan biarkan sesuatu menghalangimu, terima jaga rawat pemberian Tuhanmu. Kebahagiaan itu pilihan dari hati, pilihlah bahagia sampai mati. Lakukan yang bisa membuatmu bahagia, tak hanya membuat orang lain bahagia. Fahamilah dirimu, temukan kebahagiaanmu. Karena semua itu karunia Tuhanmu.
Jadikan kesadaran di hatimu sebagai kunci kebahagiaanmu. Jangan kau pilih kebahagiaan yang keliru, merugikan hidupmu. Jadikan kebaikanmu sebagai prinsip hidupmu, membawa kebahagiaan dalam setiap tindakan. Temukan arti hidupmu, fahamilah tentang dirimu. Atur hati dan pikiran untuk temukan kebahagiaan. Kebahagiaan di hatinya yang tumbuh dari istiqomah dan zikirnya. Jangan biarkan sesuatu menghalangimu. Terima, jaga, rawat pemberian Tuhanmu. Kebahagiaan itu pilihan dari hati. Pilihlah bahagia sampai mati. Lakukan yang bisa membuatmu bahagia. Tak hanya membuat orang lain bahagia. Fahamilah dirimu. Temukan kebahagiaanmu. Karena semua itu karunia Tuhanmu. Jadikan kesadaran di hatimu sebagai kunci kebahagiaanmu. Jangan kau pilih kebahagiaan yang keliru, merugikan hidupmu. Jadikan kebaikanmu sebagai prinsip hidupmu, membawa kebahagiaan dalam setiap tindakan. Temukan arti hidupmu, fahamilah tentang dirimu. Atur hati dan pikiran untuk temukan kebahagiaan. Temukan arti hidupmu, fahamilah tentang dirimu. Atur hati dan pikiran untuk temukan kebahagiaan.